Dan Wahi, kalau ada tanda tasydid, okey, ada tanda tasydid. Tasydid tu macam huruf la baliu itulah. Okey, kalau ada tanda tasydid macam huruf la baliu macam ni kan. So bermakna ibarat seperti ada dua huruf. Okey. Saya tengok ya. Amania eh, ni contoh dia eh. Okey. Amania, tengok atas huruf ya ni ada tanda tasydid. Ada sebab apa? Sabdu. Boleh, tak masalah. Bentuk dia macam huruf la baliu. Right. Jadi ibarat dia kat sini ada huruf, ada dua huruf. Okey, kalau macam ni maksudnya ada dua huruf ya. Okey, saya buat terus. Ama saya saya pecahkan terus. Ama ni ya. Ha. Ha, macam mana nak baca macam ni? Pertama ya yang pertama mati, mati. Ya yang kedua hidup. Kan macam macam tu. Ama ni ya. Ha, tadi yang Haji baca amani yau, mana ada dengung? Tak ada dengung pun. Biasa je. Kat atas waw tu tak ada tanda apa-apa, tak ada tanda tasydid, tak ada tanda tanwin ke apa ke, tak ada. So dia hanya baris satu saja, baris fathah, baris atas. So tak payahlah kita nak masukkan, tak payah nak dengungkan. Okey, Haji faham? Okey. Cuba sekali lagi je. Illa illa amani yau. Amani ya. Illa amani ya wa illa. Dia tak payah panjang je, tak payah panjang ya. Illa amani ya wa in hum. Amani ya. Amani ya wa in hum illa ya zun. Okey, bagus. Alhamdulillah.